Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Moh Mahfud Rosi. Ikuti terus video-video berikutnya. Klik subscribe, like, share. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini adalah praktek mengurai sendiri dengan metode atau dengan strategi pembelajaran, yaitu ada sebagai pembicara dan pendengar. Pembicara mengurai lafal basmalah sesuai dengan materi yang sudah disampaikan, baik itu kedudukan dan i'rabnya. Dan pendengar, apabila nanti ada kesalahan, kekurangan atau kekeliruan daripada pembicara, supaya diberikan, dikasih tahu yang salah apa, mohon dijelaskan, gitu ya, paham? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di adalah huruf jar, semua huruf. Dibaca dulu bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di adalah huruf jar, semua huruf termasuk huruf jar hukumnya matni. Di matni kasrah. Ismi lafaz la huruf jar hukumnya majrur atau jar, tanda jarnya kasrah. Ismi tanpa al tambat tanwin karena menjadi mudaf. Allahi menjadi mudafilih hukumnya jar, tanda jarnya kasrah. Allahi tanpa tanwin karena ada al. Ismi menjadi isim, cirinya berirab jar karena berada setelah huruf jar. Ismi huruf jarnya bi. Ismi ma'rifat karena mudaf yang mudafilenya berupa isim ma'rifat. Apa mudafilenya disebut? Mudafilenya Allahi. Ismi muraf karena tidak serupa dengan huruf. Ismi mudakar karena tidak ada tanda-tanda munas. Ismi mufrad karena menunjukkan makna satu dan tidak diakhiri. Ani, aini, una, ina, tunatin. Ismi bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, juga bukan masdar yang tertulis dalam rumus maka yang menentukan kamus. Allahi isim, cirinya al dan berirab jar karena menjadi mudaf ilaih hukumnya jar, tanda jarnya kasrah. Allahi tanpa tanwin karena ada al. Allahi ma'rifat karena al dan nama. Allahi murab karena tidak serupa dengan huruf. Allahi mudakar karena tidak ada tanda-tanda munas. Allahi mufrad karena menunjukkan mana satu dan tidak diakhiri. Ani, aini, una, ina, tunatin. Allahi bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, dan juga bukan masdar yang tertulis dalam rumus maka yang menentukan kamus. Arroh yang ditentukan kamus. Masdar madhi tiga huruf. Masdar mim jamak taksir jamid. Arroh mani isim, cirinya al dan berirab jar karena mengikuti lafaz sebelumnya yang dibaca jar, yang diikuti lafaz Allahi. Ar-Rahmani ma'rifat karena al. Ar-Rahmani murab karena tidak serupa dengan huruf. Ar-Rahmani mudzakkar karena tidak ada tanda-tanda munas. Ar-Rahmani mufrad karena menunjukkan mana satu dan tidak diakhiri. Ani, aini, una, ina, atunatin. Ar-Rahmani bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, dan juga bukan masdar yang tertulis dalam rumus maka yang menentukan kamus. Yang ditentukan kamus antara lain masdar madhi tiga huruf. Masdar mim jamak taksir jamid. Ar-Rahimi isim, cirinya al dan berirab jar karena mengikuti lafaz sebelumnya yang dibaca jar. Mengikuti lafaz Allahi. Ar-Rahimi ma'rifat karena al. Ar-Rahimi murab karena tidak serupa dengan huruf. Ar-Rahimi mudzakkar karena tidak ada tanda-tanda munas. Ar-Rahimi mufrad karena menunjukkan mana satu dan tidak diakhiri. Ani, aini, una, ina, tunatin. Ar-Rahimi isim fa'il mengikuti wazan fa'ilun. Lanjut al-kalamu. Al-kalamu adalah isim, cirinya al
Al-kalamu ma'rifat karena al. Al-kalamu mu'rab karena tidak serupa dengan huruf. Al-kalamu mudzakkar karena tidak ada tanda-tanda manas. Al-kalamu mufrad karena menunjukkan mana satu dan tidak diakhiri ani aini una ina tunatin. Al-kalamu bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, dan juga bukan masdar yang tertulis dalam rumus, maka yang menentukan kamus, yang ditentukan kamus antara lain masdar madi tiga huruf, madar mim dan maktasir jamid. Al-kalamu menjadi mubtada. Mubtada hukumnya rafa, tanda rafanya damah. Huwa dan is tempatan min karena ada al. Huwa dan isimnya menjadi khobar. Mantap, ayo kalau sana langsung dawe parani kalau enggak tadi keraskan. Khobar hukumnya rafa. Tanda rofaknya tetap karena isim domir rukumnya mabni. Huwa. Huwa. Ayo bilang gak apa-apa perangnya. Huwa menjadi mubtada. Gak apa-apa yang kita. Al. Mubtada hukumnya rofak. Tanda rofaknya tetap karena isim domir rukumnya mabni. Al-lafdu menjadi khobar. Khobar hukumnya rofak. Tanda rofaknya domah. Yang keras ayo. Al. Al-lafdu adalah isim, dirinya al. Al-lafdu ma'rifat, dirinya al. Al-lafdu mu'rab karena tidak serupa dengan huruf. Al-lafdu mudzakkar karena tidak ada tanda-tanda manas. Al-lafdu mufrad karena menunjukkan makna satu dan tidak diakhiri ani aini una ina atau natin. Al-lafdu Al-lafdu tempatan min karena ada al. Al-lafdu bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, juga bukan masdar yang tertulis dalam rumus, maka yang menentukan kamus. Yang ditentukan kamu sentara masdar madi tiga huruf, madar mim dan taksir jamid. Yang ditentukan kamu siapa saja? Masdar madi tiga huruf, madar mim dan taksir jamid. Terima kasih.